Sekali lagi, cinta kembali. Info daripada novel. Di episod kali ini juga, mengetahui yang Aira dah hayat bergaduh membuatkan Danisha happy. Dia dan Danisha cuba memikat hayat, tak pernah putus asa. Rimas hayat dibuatnya apabila Danisha kembali menyendeng kepalanya. You tahu kan yang sekarang ni waktu I bekerja, I memang sibuk sangat, tak dapat nak teman you makan. Beritahu hayat lagi, serius, Danisha menggeleng. Alah, you memang macam ni kalau dengan I. Ujar Danisha lagi dalam nada rajuk. Ungguh apabila mengetahui buah hatinya berpisah dengan Aira, hatinya berbunga kembali. Hayat memandang tajam ke arah Danisha. I memang banyak kerja sekarang ni. Apa kata you pergi teman kat Umi? Dia tak ada kawan sekarang ni. Ujar Hayat lagi. Danisha berdengus. You ni kenapa? Susah sangat ke nak bagi peluang pada I? Bentak Danisha lagi. Hayat menggeleng. Cukuplah Syah. Dah lama you cuba Danisha. I tahu. I nampak effort you. Tapi macam yang I kata sebelum ni, I tak cintakan you. Luah Hayat lagi. Hayat cuba berterus terang. Mendengar kat itu, Danisha membentak. Apa lebihnya perempuan tu? Tak kerja selekeh. Ungkit Danisha lagi. Mendengar kat itu, Hayat mengangguk. Memang jenis macam tu yang I cari. Yang duduk di rumah jaga anak-anak kami. Yang tak fikirkan sangat penampilan diri dia. Cukup sekadar sedap mata memandang. Dan yang penting hati dia. I tengok macam mana dia jaga arwah nenek dan Umi. I yakin dia boleh jaga I bila kami tour sama-sama nanti. Ujar Hayat lagi. Mendengar kat itu, Syah terbalikkan kerusi. Ya, ikut ke hati, Hayat yang akan menjadi mangsa, bukan kerusi tu. Tapi apakan daya, dia tak seberani itu. Melihat kat itu juga, Hayat menggeleng. Memang berita dihalau Danisha ni. Dan Danisha buat Hayat sungguh hilang sabar. Pintu Hayat dibuka seluasnya dan dia mempersilakan Syah keluar dari pejabatnya. Melihat kat itu, Danisha menghentak kaki menghampiri pintu. Buka saja pintu, Hayat nampak Fika. Ya, dia nampak Fika dengan imej yang baru. Melihatkan Fika membuatkan Hayat terkejut sehingga mulutnya terus terkunci. Melihat kat itu juga, Danisha mengerutkan keningnya. Perempuan ni skandal Hayat ke? Sebab perempuan ni ke Hayat dan Aira berpisah? Hati Danisha berfikir-fikir. Tes Hayat memang selekeh. Fika terus masuk ke bilik itu. We need to talk. Ujar Fika tiba-tiba sambil menjeling ke arah Danisha.